Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Halo guys, Fengga di sini. Balik lagi di Vika Progress, channel kita bersama. Oke, kali ini gua akan review satu buah tema lagi, tema di Vivo V9, yaitu tema buat anak-anak ya. Tema Mickey Mouse. Oke. Langsung aja seperti biasa kita buka file explorer yang seperti ini ya. Dia ada juga di Play Store kok. Kalian download aja langsung. Lalu kalian cari untuk file temanya disimpan di mana. Oke. Di sini gua akan cari, gua akan mau share tema Mickey Mouse. Kita salin aja. Oke, kita copy ke file, ke file DVD. Oke, langsung aja terus sampai ketemu folder huruf, kelewatan. Huruf T. Kalian pastinya di sini ya. Huruf T. Oke. Mickey Mouse. Langsung kita buka iTema. iTema gua kebetulan yang versi kalian sudah pada tahu lah versinya. Versi 5 ya. Kita langsung buka aja ke tema lokal dan di sini sudah ada. Oke, kita terapkan saja. Yap. Kita lihat hasilnya. Nah, ini backgroundnya sudah kelihatan dan ini dia temanya, jeng 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 jeng. Yap. Tema yang tembus sampai ke sinyal. Oke. Step iconnya bergambar Mickey Mouse. Oke. Kita buka control panelnya. Yap. Seperti ini tampilannya. Oke. Coba kita buka vision app-nya. Yap. Seperti ini contohnya. Buka pengaturan juga sudah tembus. Ini cocok untuk anak-anak ya. Bagi Vivo V9 yang digunakan buat anak-anak, ini cocok banget. Kita buka WhatsApp. Ya, sudah tembus juga. Ya, jadi gelap WhatsApp tembus ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini untuk tampilan tema Mickey Mouse ini. Oke, kalau yang mau ada request-request tema, coba ajukan aja di kolom komentar ini. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka. Terus subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, biar channel ini semakin bertumbuh baik, memberikan informasi seputar handphone Vivo ke kalian. Oke, Vika Progress pamit. Bye-bye.